Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran autocad secara otodidak. Baiklah kali ini kita akan uh, membuat sebuah latihan yang ada di depan. Di mana pada latihan kali ini kita lebih cenderung menggunakan perintah polar array. Di mana polar array itu berfungsi untuk memperbanyak dari circle yang kita buat. Baiklah sebelum kita membuat gambar ini, terlebih dahulu kita membuat garis bantu atau garis sumbu dengan cara membuat line sepanjang itu 200 mm, kemudian di sumbu Y begitu juga ke sumbu bawah itu adalah 100. Maka untuk terlebih dahulu kita ganti garis bantu yang kita buat dengan memberi warna yang berbeda yang mana tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam proses pembuatan gambar. Oke, okay, garis yang pertama di sini dapat kita lihat bahwasanya itu oh jarak dari titik sumbu ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri itu adalah 40 mm. Kita buat line itu adalah 40 mm, ke sebelah kiri juga 40 mm. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan dua buah circle. Yang pertama itu dengan diameter 16, yang kedua itu dengan diameter 22. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan circle yang besar di mana titik sumbunya ada ke atas 34, ke bawah itu 34, ke atas 34. Kemudian ke bawah adalah 34, kemudian kita buat dengan circle, di mana circle ini sendiri adalah diameter 58, 58. Begitu juga yang di bawah itu adalah dengan diameter 58 circle, kemudian kita ketik D, 58. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan circle yang di sebelah kanan itu adalah radius. 20 circle di sini ada radius 20 kemudian kita buat oh, sebuah oh, circle di mana circle ini menyinggung dua buah lingkaran bagian atas dan sisi sebelah kanan dengan menggunakan perintah circle ttr kemudian kita klik circle yang pertama kita klik circle yang kedua kemudian kita isi 15 Kemudian kita lakukan proses pemotongan garis yang tidak kita perlukan. Kemudian begitu juga di sisi bagian bawah dengan circle TTR, kita klik circle pertama, klik circle yang kedua, kemudian kita isi dimensinya itu adalah 15. Kemudian kita trim. Kemudian kita buang garis yang tidak kita perlukan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat sisi bagian sebelah kiri dengan radius 20 dengan radius 20. Kemudian kita hubungkan garis dari circle yang besar ke circle yang kecil dengan perintah line. Kemudian tan, kita klik circle pertama, kemudian kita ketik tan lagi, kita klik garis circle yang kedua. Begitu juga di sisi bagian bawah. Dengan menggunakan line, tan, tan Kemudian baru kita lanjutkan dengan proses penghapusan garis yang tidak kita perlukan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis bantu di mana garis bantu atau garis putus-putus di sini itu adalah dengan diameter 40. Di sini kita buat diameter 40. Kemudian kita ganti di sini menggunakan garis di sini bisa kita order kita load kemudian kita ambil garis putus-putusnya kemudian kita klik kita oke kan kemudian kita klik kita pilih di sini garis putus-putus <tuh> kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian bawah itu adalah dengan diameter 36 circle dengan diameter 36 begitu juga kita ganti properties di sini dengan garis putus-putus Kemudian kita lanjutkan dengan proses membuat sebuah circle dengan diameter 10. Setelah diameter 10 selesai satu, kemudian kita lanjutkan dengan perintah array polar. Array polar array polar di sini array kemudian kita di sini array polar kemudian kita disuruh di sini untuk select objek kemudian kita klik dengan diameter 10 kemudian kita klik spasi kemudian base point kemudian base pointnya adalah titik tengah dari circle ini sendiri kalau kita jumlah circle yang dibutuhkan adalah 8 kemudian kita isi 8 maka oh, tugas kita telah selesai di sisi bagian atas. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian bawah itu adalah diameter 8 circle dengan diameter 8. Kemudian kita buat area polar. Kita select objek, kemudian kita spasi, kita klik base pointnya, kemudian kita kisi 6, kemudian kita enter. Sehingga gambar kita sudah sesuai yang kita harapkan. Cukup sederhana latihan kita pada kali ini, kita lanjutkan dengan pemberian dimensi. Oke, untuk pemberian dimensi, di sini kita menggunakan diameter. Yang pertama itu adalah di sisi bagian sini, itu adalah diameter 8, kita klik spasi untuk mengulang perintah. Yang sama di sini adalah garis bantu dengan diameter 36 kemudian di sisi bagian sini ada 58 kemudian di bagian uh, sebelah kanan ini ada diameter 22 kemudian uh, di bagian atas ini ada diameter 10 kemudian di sisi bagian sebelah kiri ini ada diameter 16 Kemudian di bagian atas ada diameter 58 dan bagian dalam itu adalah 40. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian dimensi radius. Nah, di sini kita klik radius. Kemudian kita klik di sini ada R 15. Kemudian ada R 20. Kemudian oh ada R 20 lagi di sini di sisi sebelah kanan. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian dimensi dari linear, dimana jarak antara titik center ke titik sumbu lingkaran di sini adalah 34, dan titik sumbu ke titik center di sini adalah 34. Kemudian dari titik center ke titik center dari circle ini sendiri itu adalah 40, di sini adalah 40 di sini ada berkoma dikarenakan tidak pas di titiknya di sini kemudian kita lanjutkan ini adalah 40 di sini kita geser 0,07 oke kemudian kita lanjutkan dengan pemberian garis center di mana di garis center di sini dapat kita gunakan perintah anonet anonet kemudian center mark center mark kita klik circle kemudian kita klik circle di bagian luar di bagian sebelah kanan kemudian di bagian bawah dan lingkaran yang kecil. Oke. Okay. Sehingga gambar yang kita buat telah sesuai dengan oh contoh dari gambar sebelah kanan. Oh baiklah mungkin tutorial latihan kita kali ini Oh, selesai sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat, cukup sederhana untuk membuat kawan-kawan oh, mengerti bagaimana cara menggunakan software AutoCAD dalam proses penggambaran. Oh, sekian terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.